hari ini harus semangat dong ya. Hari ini Naura Sivani balik lagi di ekskul bareng Tri di SMA SMK Binajaya Palembang. Sekarang Naura udah di depan ekskul-ekskulnya ya. Perwakilannya ini ada apa aja nih? Pramuka, sama udah pada siap? Siap. Nah, udah pada siap? Penasaran kan? Langsung aja kita tonton ekskul-ekskulnya. Tetap di ekskul bareng Tri, your mobile lifestyle provider. Pencaksilat ini kenapa? Tujuannya yaitu untuk bela diri, selain itu untuk mengembangkan budaya bangsa Indonesia. Ah, luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan. Ini ngomong-ngomong yang ngajarin siapa nih? Oh, kayaknya mana kakaknya? Oh, itu dia, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Hebat ya pencaksilatnya SMK apa SMA ini? SMK Binajaya. Oke, okay, thank you buatnya pencaksilat. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di ekskul bareng Tri, your mobile lifestyle provider. Dari Tri dapat kota 5 giga ya. Iya. Bagi-bagi. Ada pertanyaan nanti. Acara ada pertanyaan dari Tri. Yang mana pertanyaan akan kami sampaikan. Siap-siap menjawabnya, yang menjawab akan dapat kuota 5GB dari Tri. Tepuk tangan untuk Tri. Satu nama pengurus Yayasan Binajaya Palembang. Mas Ipon. Betul? Betul ya? Belum, iya. Kalau memang kamu pakai Tri, kamu tahu nggak sekarang apa sih aplikasi yang bisa ngebuat, kan sekarang ini ada nih kayak bisa kirim-kirim pulsa, kirim-kirim data, ataupun bonus-bonus dari Tri. Apa nama aplikasinya? Dimatri. Oke, kita tanya langsung dari Tri-nya, benar nggak Dimatri? Hah? Oh, salah. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo. Apa aplikasinya?
3, pakai 3 ya? Iya. Oke. Ini yang ini dapat juga enggak 3? Yang dapet ini. Kan? Oh, dapat juga kuota. Oh, dapat. Oke, terima kasih buatnya. Siapa tadi? Yolan sama Dona. Oke. Dari kelas 10 itu udah ditariin. Oh, ini kan bagus ya. Udah sering gak dapet prestasi gitu? Iya, udah sering. Kalau ikut lomba itu sering menang juga. Oke. Okay. Yang ngajarin siapa? Guru kami. Oh, boleh. Ibunya yang mana ibunya? Oh, luar biasa. Tepuk tangannya dulu dong buat SMA SMK BINAJAYA. Masih banyak lagi ekskul yang keren-keren dari SMK SMA BINAJAYA ini. Oke, pemirsa PAL TV, ekskul bareng your love, your mobile expert provider. Thank you.
Terus, hadap kanan. Terus. Juara 3 LTBB dan juara 2 Kemeri Putri Putra. Oke, luar biasa. Wow, kita tahu Pramuka SMA. Mau tanya sama cewek aja ya, kita belum tanya sama cewek. Yang mana ya? Kelas berapa kamu? 10. Oh, tinggian aku dikit ya. Sini dong. Kalau yang cewek tujuannya apa ya ikut Pramuka? Aku melatih kemampuan, mandiri, terus kedisiplinan. Oke, yang latih siapa nih bisa tertib kayak gitu? Oh itu yang dari tadi video ya, oke. Susah nggak? Seberapa lama sih belajar ini nih? Kalau untuk tampil hari ini cuma sehari kemarin. Oh cuma sehari kemarin, mepet ya udah bisa bagus kayak gini, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Terima kasih Pramuka SMA BINAJAYA, luar biasa. Kita masih ada lagi ekskul apa? Ada bandnya BINAJAYA, penasaran kan gimana suara sama keren-kerennya gaya mereka. Tetap di ekskul bareng Tri, your mobile wifi provider. Ya, kita lanjut. Teman-teman, ada yang mau kuota? Yang pakai Tri, angkat tangan. Woi, luar biasa, ada 3.330 orang. Siapa teman-teman di sini yang tahu caranya cek kuota? Angkat tangan. Cek kuota Tri, angkat tangan. Nah. Siapa namanya? Jawabannya apa? Bintang 4, bintang 4, bintang 4, bintang 4, bintang 4.
satu buah satu uang satu pagar. Jelas-jelas ngomongnya, jelas-jelas. Fitri bisa nuker poin Bontri namanya. Cara nukernya di aplikasi apa namanya? Nah ini mbak yang pakai hijab maju ke depan. Namanya siapa? Pipi Nuran dari kelas 11. Udah lama pakai Tri? Udah berapa lama? Wah, oh, 2 tahun luar biasa. Ceknya di mana, Mbak? Aplikasi Bima Plus. Bima Plus luar biasa. Tepuk tangan dong. Bisa ini enggak ngecek bawa info? Udah download Bima Plus belum? Tujuin teman-temannya, ini poin menteriku loh. Oke, terima kasih. Dapat dimana kayak juga ya. Hobi, oke.
siapa? Hah? Siapa yang datang? Ada ini wakil. Yang ngajar siapa? Guru atau emang ada ini? Guru. Oke, okay. Guru dari luar atau guru dari sini? Dari sini. Ini Nora penasaran sama yang pakai jilbab kecil-kecil ini nih. Kita sama kok pendeknya, nggak usah khawatir ya. Nora mau minta tempat sedikit. Kok bisa sih ada jiwa pengen ikut karate? Gimana dong? Cerita dong. Siapa? Su, Jumiati. Jumiati kenapa pengen ikut karate? Terus kok bisa punya karatenya sekeren kayak gitu sih? Pertama hobi. Pertama hobi. Udah dari jiwa. Terus emang pengen tujuannya tuh kalau ikut karate tuh pengen bela diri, ngejaga atau hobi gitu? Pertama bela diri, ngejaga juga. Ngejaga juga, oke. Okay. Pemirsa itu dia karate SMA Binajaya, luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di ekskul bareng Trior Mobile Lifestyle Provider. Kami dari pihak baik SMP, SMA, SMK dan juga Yayasan Pendidikan Binajaya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak TRI dan juga PALTV yang sudah meliput kegiatan ekskul yang ada di sekolah kami. Harapan kami dengan adanya ekskul ini, anak-anak bisa menyalurkan bakat-bakat baik itu seni maupun olahraga sehingga kenakalan-kenakalan remaja yang ada di lingkungan masyarakat dan sekolah bisa dikurangi. Dan juga dengan adanya ekskul ini, siswa dapat menyalurkan hobi ataupun bakat yang dimiliki oleh pribadi masing-masing. Put, kau nak ke mana? Aku nak ke depan. Ngapain kau nak ke depan? Nak isi pulsa. Oh, kalau di ke depan tu jauh ni kan. Lemak kau mengisi pulsa sama aku, Bay. Macam mana caranya? Sini, dia aku kasih tak payah kita duduk. Cik ini apa caranya? Tinggal tekan bintang 323 pagar. Kirim pulsa 1. Tinggal tekan nomor yang dituju. Berapa? 0895 6051. Kirim. Berapa? Pulsa berapa? 5000. Gampang kan? Makasih ya, Bim. Sama-sama. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ropi Hardianto, saya dari Duta Tri SMK Binajaya Palembang. Di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman cara kirim-kirim data dan kirim-kirim pulsa. Klik Bima Tri, pencarian, BFF, klik mau, BFF pelajar, klik mau. Kemudian internet kuota, klik produk, beli produk untuk temanmu. Dan klik nomor kalian. Alhamdulillah kami dari Tri hadir di ekskul di sekolah kesayangan kita SMA dan SMK Binajaya Kota Palembang. Kami hadir di sini sangat luar biasa dengan antusias ekskul yang tadi udah dibawakan dari karate, pencak silat, pramuka hingga
tampilan band yang sangat luar biasa. Di awal tadi udah kita lihat tarian yang mantap banget. Nah, ini memberikan suatu hal motivasi buat adik-adik yang berada di Kota Palembang yang saat ini sedang bersekolah, bahwasannya Tri sangat mendukung aktivitas-aktivitas positif, kreatif dari seluruh muda-mudi yang ada di Kota Palembang. Oke, hari ini, sampai dengan hari ini kita udah lebih kurang 25 orang Duta Tri yang sudah kita adakan di dua hari ini. Namun kita akan terus bertambah, yang nantinya Duta Tri ini akan banyak memberikan suatu program yang sangat luar biasa buat teman-teman yang ada di sekolah. Bagi kamu-kamu yang ingin menjadi Duta Tri, gampang banget. Yang pertama adalah yang kami harapkan sebagai duta itu dia komunikatif, artinya simple, bergaul, terus juga banyak temannya, kemudian aktif di organisasi siswa intrasekolahnya, kemudian aktif juga di dalam ruang lingkup sekolah itu sendiri, dan juga harapannya dia berprestasi di mata pelajaran di sekolahnya.